Sudah saya pasang spuyer aslinya stasioner. Oh ya, lupa teman-teman, primernya itu bukan 95, 96 tepatnya. Saya tuh beli online waktu itu. Jadi ini ya, sudah pernah ada videonya teman-teman sebelumnya. Itu terjadi perpindahan yang apa, ada jeda karena spuyer primer yang kecil ini masih kosong, masih ada sisa di pompa akselerasi. Nanti sekaligus ya kita tunjukkan lagi lah seperti apa spuyer primer yang kekecilan. Oke, kunci tidak ada yang tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim, kita start. Bentar, saya itu pelupa, nanti ada yang belum dipasang. Tapi sana lagi nanti saya ini. Kasih bensin dulu dikit. Tapi tadi masih ada ini di area. Nah, kurang kencang. Tinggal sisa-sisa. Nah, nanti setelan anginnya pastinya berubah. Hanya perlu sedikit dibuka. Nanti. Kita ingat-ingat dulu aja, ini kita tambah dulu setengah putaran, nanti kita kembalikan. Nah, sekarang kita tes kalau jalan anginnya. Bentar, biar penuh dulu di bakar dulu. Lihat di pindangan dulu. Oh ya, mau mati udah. Nanti kita buka ke kiri. Dua setengah putaran. Ini saya kembalikan lagi setengah putaran ke kiri. Enak kalau bawahnya masih anu, walaupun miskin ya. Oke, perpindahan dari stasioner ke putaran rendah. Oke, cuman lebih enak tadi ya, kes gitu ya. Oke, sekarang kita cat urut untuk melihat perpindahan dari spuyer stasioner ke primer. Di situ ada gergel. Setelah itu enak lagi. Tapi di situ fatal, kita sedang mengendarai ya, bisa mati malam mesin. Gas spontan masih mendekati ya, kayaknya nanti dengan dibesarkan spuyer stasioner
mudah-mudahan bisa tahan sedikit ya, tapi kalau dikendarai beda ini memang. Kemarin saya pikir enak aja, ternyata dikendarai waktu oke, spuyer stasioner besar sudah terpasang. Kita tes. Wah, sampai lupa ini teman. Aduh, fatal ini, fatal. Lihat ini. Wah, koilnya. Ini saya beli koil bagus pun ya. Takut teman-teman, kalau udah lupa gini. Wah, dulu. Berapa lama tadi itu? Saya tinggal bongkar. Wah, wah, wah. Oh, langsung mau ini. Kayak sisa-sisa mau mati. Nah, udah mau ngisi. Aduh, koil mahal-mahal ya, percuma ini. Kasih alarm aja. Mekanik dagelan bikin rusak alat-alat ini. Ini kalau nggak ketahuan, wah kemarin satunya memang sampai olinya keluar. Nah, sekarang kita tes. Mudah-mudahan perpindahannya aman. Telangin dulu. Langsung ketutup aja. Karena segini udah cukup, ini lebih menutup satu putaran, tapi nggak apa-apa kalau mau kita samakan juga nggak masalah. Saya nggak mau ini, nggak telah sedikit drop malam ini. Ya, begini lebih menutup. Kita tes gas urut. Tapi udah ya teman-teman, kalau bawahnya sekarang perpindahannya yang penting. Aman. Jadi kita buktikan hipotesa dari Pak Yanto dan ajaran dari Rojigin, Bapak Rojigin. Dan spuyer ini bukan borongan. Kita lihat di Venturi. Ya, tapi segitu udah keluar ya. Sedikit tadi, dan memang ini pasnya 100 sebenarnya. Ini kan kita uji coba apakah seperti itu kalau kita melakukan pembesaran di salah satu komponen. Nah, ini kita stasionernya kayaknya terlalu kencang ini. Nah,
sudah lebih rendah dari yang tadi. Di sini tadi kayaknya ada sedikit tuh. Kayaknya sekarang. Nah, teman-teman yang belum pernah ngikuti video saya, ketika ada ngeregel coba ditutup. Artinya kita perkaya. Kalau ditutup tambah parah, ngeregelnya berarti sudah kebanyakan bensin. Tapi kalau kita tutup tambah enak, berarti area tadi kurang bensin. Menutupnya sedikit-sedikit ini. Nah, contoh ini kebanyakan. Kan? Jadi yang gimana ngeregel itu, ya kalau datangan satu ini kita kita pakai ini kertas kemarin di video dicari gimana yang ngeregel tidak stabil putarannya itu bisa dua kemungkinan banyak bensin atau kekurangan, yaitu dengan tes ini di area ini aja primer ilmunya Pak Yanto. Perlu dicoba kendaraan ini. Ntar saya tes ulang ini. Kok enak di sini? Iya enak di sini cukup nih, kebanyakan buka tadi malam. Sudah termasuk sensitif ini teman-teman karena punya stasioner besar. Cukup di sini ternyata lebih mencekik nih. Nah, sudah